pas. Kayak lagi gak pengen ngomong sama orang gitu loh dari kemarin. Kayak tiap tiap weekend abis kan teater kan hari Jumat Sabtu Minggu tuh Seninnya gue pasti tepar, kayak gue ngilang seharian karena kayaknya kayaknya social energy gue udah abis gitu loh, kayak gue nggak bisa komunikasi sama orang, capek banget rasanya. Kayak gue butuh waktu sendiri gitu, gue nggak pengen ngomong sama orang. Apalagi hari Sabtu kan habis habis graduationnya Mira. Terus sebenarnya minggunya gue udah gak pengen banget teater, sumpah. Kayak gue capek, gue udah di titik yang di pas pas konser Kelopak-kelopak Bunga Sakura tuh gue sedihnya yang sedih banget, sampai gue bisa ungkapin gitu. Tapi yang pas graduationnya Mira kemarin, gue sampai ngepost foto di sosmed aja gue rasanya udah nggak mau gitu. Kayak gue capek sedih mulu, gue nggak mau sedih tapi gue sedih, gue sampai nggak tahu mau ngomong apa woi. Kayak sedih lagi ya, elah gini lagi, mau sampai kapan gue begini. Gue capek sedih mulu, gue gak mau sedih tapi gue sedih. Lo ngerti gak? Kayak capek hati gitu, yalah gue ditinggal mulu dah. Tapi gue nyampein aja gue udah gak bisa, kayak dah lah gitu. Gue habis beli makan malam kan, jadi gue habis nonton habis nonton video potong-potong ikan. Terus tadinya tuh gue pengen makan makan daging, terus karena gue kebanyakan nonton ikan gue jadi pengen, gue nggak pengen makan ikan sih gue, tapi jadinya beli fish and chips. Padahal gue sebenarnya nggak gitu suka fish and chips. Gue udah dua kali nyoba beli fish and chips terus nggak habis, padahal enak, cuman kayak enak gitu loh, kayak kadang ikannya masih setengah terus gue udah ngerasa kayak kok belenak sih, kayak kayak kebanyakan gitu porsinya. Jadinya tapi gue coba lagi hari ini. Halo Ekek, makasih ya. Bukan salad, kayak ikan digoreng tepung sama kentang. Gue udah dua kali nyoba fish and chips kan, dari dua toko yang beda. Harusnya enak, sebenarnya enak. Cuman apa ya, belenak, kayak kebanyakan deh. Padahal gue udah beli yang mini loh. Lambung gue kecil kah? Enggak. Kentangnya enggak, dalamnya enggak basah. Kayak kayak dia sama sama crispy-nya, ikannya sama crispy-nya tuh kebelah tau enggak? Kayak
misalnya dipotong ikannya misah, terus garing-garingannya misah gitu. Iya kepisah, kan aneh banget ya. Kayak gue nggak tahu sih, kayaknya ikan digoreng aja itu udah kombinasi yang kurang cocok gitu. Jadi kemarin gue kan nonton video, dia kayak orang Jepang gitu, dia kayak nelayan gitu. Kayak tinggal di remote island deh. Jadi dia sehari-hari tuh mancing buat buat makan. Terus dia tuh makan masak ikannya tuh aneh-aneh banget. Kalau di Indo kan ikan yang bisa dimasak paling apa? Ikan ikan kue, ikan tenggiri, ikan tongkol. Dia masak apa coba? Dia masak parrot fish lah. Dia masak apa ini? Trigger fish. Dia masak moray. Dia masak moray eel, woi. Kayak what? Dia masak lion fish, lu tau kan? Lion fish yang biasa ada di akuarium orang kaya. Tau gak sih ikan yang cakep bentuknya, yang warna merah, yang ada durinya di siripnya. Aneh banget woi. Terus kata dia rasanya enak, padahal setahu gue ikan hias rasanya emang gak enak ya. Iya, lionfish juga setahu gue di siripnya tuh ada racunnya. Cuman kata dia racunnya bisa dihilangin pakai siripnya dibakar. Dibakar pakai blowtorch gitu. Terus digunting sama dia, katanya nggak apa-apa. Gak usah dimakan. Kan aneh banget, woi. Tapi keren sih, gue jadi kayak gue sebenarnya gelian kan orangnya, apalagi lihat ikan dipotong-potong kayak gitu. Kayak dia tuh selalu bilang bau gitu, kalau ikan tuh bagian ininya bau, apa perutnya. Tapi gue tuh nggak kebayang ini baunya kayak gimana sih, gue nggak tahu gitu. Penasaran banget. Coba YouTube bisa ini, bisa apa, bisa mencium bau beneran. Terus gue suka banget nonton YouTuber shorts. Dia kayak bikin shorts gitu, tapi isinya makanan semua kan. Terus hari ini dia ngupload dia lagi makan di Katz Delicatessen. Itu kayak deli yang jualan pastrami sandwich gitu kan. Nah, gue jadi pengen makan pastrami sandwich, tapi gue nggak tahu di Indo belinya di mana. Enak banget kelihatannya, tau nggak? Ini bener-bener dia baru banget upload kayak beberapa jam yang lalu. Padahal gue udah beli makanan, terus gue kayak pastrami. Pastrami dagingnya kayaknya mau cari di mana, coba kita lihat.
Iya, sumpah kalau nggak kesampaian kayak nggak. Jadi yang pas hari Sabtu itu kan pulang kan gue sedih banget kan, gue bener-bener ngerasa, woi gue sedih banget, kayaknya gue tidak berfungsi deh, kayaknya gue dysfunctional, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Terus malamnya gue mimpiin Draco Malfoy, woi, terus kayak kerasanya real banget. Besok paginya gue kayak, oke, lumayan lah gue ada energi buat buat perform teater ya. Kayak makasih udah mampir ke mimpi saya ya Draco. At least I feel better walaupun cuman setitik. Gue lagi lapar deh kayaknya, jadi gue pengen makan segala macem. Lapar banget guys. I wish I live in a different part of the world so that I can eat whatever I like. YouTuber yang gue suka sekarang nguploadnya dikit-dikit, dia nguploadnya selang-seling. Kayak hari Rabu, hari Jumat, Sabtu nggak upload, Minggu dia upload. Padahal Minggu biasanya dia nggak upload. Aneh banget. Bahkan, oh ini nih, gue lagi cari YouTuber Indo atau tutorial masak yang bahasa Indonesia yang ngasih cara tutorial masak pastrami. Itu cuma ada satu, itu pun dari 2 tahun yang lalu. Emang di Indo nggak ada yang jual ini kayaknya. Makanan dari US, pastrami. Kalau pilek di rumah doang apa gimana? Gua nggak lagi kenapa-napa juga di rumah doang kayaknya. Nggak tahu. Emang gimana ya? Di rumah doang.
laporan magang belum. Dibilangin gue tidak bisa berfungsi, gimana gue mau bikin laporan? Sebenarnya laporan magang tuh nggak ada deadline sih, kayak soalnya bisa diperpanjang, tapi yang penting di akhir tuh ada semua. Cuman kayak gue mau selesain, kan tahun ini tuh 3 bulan, jadi sampai akhir tahun tuh 3-3 udah selesai gitu. Jadi bulan tahun depan tinggal 3 bulan. Iya, kayaknya mau SKS aja deh ngerjainnya. Tapi proposal skripsi aku udah selesai, udah di ACC. Tinggal skripsinya. Udah di ACC dosen pembimbing, tinggal dikumpulin. Bestinya ada yang ulta bulan ini. Siapa? Besti aku. Jadi skripsinya bikin website. Judul proposal aku. Kamu boleh disebutin ya? Website untuk reparasi komputer sama HP. Gue udah pernah bilang belum sih kalau keluarga gue gak suka dipublikasi gitu, kayak gak suka dibikin story atau di post-post gitu. Kan kemarin gue ngepost, gue tuh lagi makan-makan keluarga kan. Terus kemarin tuh koko gue ulang tahun, jadi makan-makan keluarga gitu sama koko gue. Iya, sengaja gak gue foto makanannya doang, gak gue foto koko guanya.
Terus gue sebel banget ada yang reply story-nya gini, mana kokonya coba lihat dong. Terus gue kayak, yang bikin kesel tuh karena gue lihat reply dia sebelumnya tuh, dia tuh reply ke gue jarang-jarang. Udah gitu isi reply-nya cuman kayak ngejelek-jelekin gue gitu loh, kayak Jasmine cici-cici banget ya gitu-gitu. Terus dia reply berikutnya dia reply kayak gitu, kayak mak coba lihat dong kokonya, lalu mau ngapain? Lu lihat gue aja lu jelek-jelekin, lu mau ngapain lihat keluarga gue? Kepo banget jadi orang. Abis itu gue blok. Ya gue kan awalnya nggak tahu kalau keluarga gue nggak suka di publikasi kayak gitu. Dulu gue pernah post foto mak gue deh kalau nggak salah. Terus sekarang ini gue baru tahu, makanya gue nggak pernah ngepost lagi kan. Terus kayak ya udah gitu, nih gue udah kasih tahu keluarga gue nggak suka di publikasi, di expose nih, jadi lu nggak usah nyari-nyari, nggak usah kepo gitu. Kayak please banget, yang member JKT saya bukan keluarga saya. Kalau kepo ke saya ya itu konsekuensi lah ya, gue jadi idol. Kalau lu kepo ke keluarga gue mau ngapain? Keluarga gue bukan idol, gue yang idol. Biar apa kepo? Biar apa lu cari-cari? Orang bahkan fans gue aja yang gue kenal gitu, yang sering video call sama gue, nggak ada tuh yang minta-minta kayak lihat dong koko lu, enggak kok. Nitip salam ya udah, ya happy birthday ya happy birthday gue sampein, cuman nggak kepo tuh. Nah, ini gue udah ngomong lagi nih, gue udah ngomong keberapa kali, gak tau. Posak ya po sama keluarga gue. Ohayo gozaimasu. Foto yang di IG keren banget. Aku sebenarnya nggak suka foto itu tau, sumpah. Kayak tadinya aku nggak mau post karena menurut aku mukanya aneh. Terus aku kirim ke Jessie kan, kata dia cakep banget sih, post aja gitu. Tapi gue, menurut gue, bahkan until now ya saat gue udah post, menurut gue itu gak cakep guanya, tau gak? Kayak mukanya aneh gitu loh. Tapi karena sinerinya bagus, jadi ya udah gue post. Bukan not my angle sih, menurut gue di situ mata gue aneh. Kayak gak cantik gitu, tapi ya udahlah. Karena pemandangannya indah, jadi gue post.
arti captionnya. Jadi gue tuh pengen gue tuh itu tuh captionnya nyambung sebenarnya sama foto yang kemarin. Itu tuh puisi di film It, film horor It kok yang badut itu, tau gak sih? Jadi itu tuh puisi. Your hair is winter fire, January embers, my heart burns there too. Tapi foto ketiganya belum ada, jadi puisinya belum lengkap. Sebenarnya gue banyak banget foto yang dari Bali, cuman gue nggak post karena awalnya gue kayak ih bagus-bagus banget fotonya, kayak gue udah pilih-pilih yang mau gue post yang mana. Terus setelah gue lihat sekarang kok jelek, gue jadi mikir lagi ini gue post nggak ya, kok kayak jelek muka gue gitu. Jadi gue postnya dikit-dikit banget. Musim dingin. Mungkin juga beberapa foto terlalu terbuka buat di post sih. Padahal fotonya bagus gitu kan. Gue jadi kayak ini sebenarnya kalau gue post aman gak ya gitu. Jadi gue mikir-mikir juga. Enggak, itu bukan pakai kamera analog. Ada lagi foto yang pakai kamera analog. Tadinya aku mau post hari ini. Tapi aku baru ingat, oh iya ada foto itu. Udah aku post deh. Hi, makasih Heki-san. Senang lihat foto-foto kamu di Bali. Jadi nanti aku post yang banyak. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Ya aku lagi ultah. Lulu. Lulu kan ultahnya udah lama. Watch you sampai The Adams. Aku juga udah lama gak denger lagu Hindia. Terus kemarin muncul gitu kayaknya di recommendation deh. Terus aku klik aja kan. Terus lagunya, aku baru inget lagunya Nagih semua. Jadi aku dengerin terus sampai sekarang. Aku jarang banget sih dengerin lagu Indo sebenarnya.
Cuman waktu itu aku suka Hindia, kenapa ya? Kayaknya karena lagunya enak deh. Awalnya dengerin Fish dulu, baru Hindia. Kenapa sekarang nggak pernah rekomen lagu lagi? Karena nggak tahu, gue ngerasa lagu yang gue rekomen kayak apa ya, kayak nggak well thought out aja gitu. Kayak itu lagu yang dulu sering gue dengerin. Gue tuh kalau mau rekomen lagu harus spontan, tau nggak? Gue lagi suka lagu apa nih, baru. Kayak lebih, gak tau, gue lebih enak aja rekomennya. Main The Ghost, apa itu The Ghost? Aku gak tahu The Ghost itu apa. Tahu nggak sih lagu Pamungkas yang Kenangan Manis? Sumpah, itu lagu, kalau dengar lagu itu gue kayak inget BNT Academy. Terus gue masih sedih tiap gue denger lagu ini, karena gue kangen BNT. Kayak lebih ke orang-orangnya deh. Foto pakai baju solo nggak ada yang full body, nggak ada, aku udah share di PM. Hihi. Tenggelam ya pakai baju solo. Itu bajunya Ciupi tahu, pas kok di badan aku. Gue rasanya pengen ngulang Boku no Taiyo deh. Dulu pas BNT gue narinya jelek banget woy. Sekarang aku lagi nonton BNT. Kayak narinya semangat tapi dibuang-buang gitu loh, gerakannya jadi jelek banget. Gue kayak, ah gue kalau bisa ngulang BNT, gue pasti lebih bagus. Panas, baju solong panas. Tahu lagu Everything Has Changed, tahu dong. Baju JKT paling gak nyaman. Maeshika deh kayaknya. Maeshika lagunya, hanya lihat ke depan. Itu bajunya
glitter, buat glitter kayak manik-manik kayak gitu, sakit banget, itu bikin lecet sumpah. Gue habis pakai baju itu, pas itu tangan gue lecet-lecet, lengan gue lecet-lecet gara-gara bertabrakan dengan bajunya. Perih, kan udah gitu udah lecet, keringetan gitu. Terus bajunya berat banget. Pengen bawain US apa yang belum kesampaian? Pengen bawain apa ya? Gue sampai kalau udah ditanya sekarang gue tuh nggak tahu, woi. Lagu JKT paling disuka. Susah sih, tapi kayaknya Inseki Kakuritsu atau Boku no Taiyo, antara dua itu sih. Lagu JKT itu banyak banget, terus banyak banget yang gue suka juga. Coba kita lihat satu-satu ya. Shichiji juga bagus. Kimigao Shite Kureta. Terus Candy juga gue suka banget. Honest Man juga gue suka banget. Oh ini woy, Eraihito nih, Narita Kunai. Gue suka banget sumpah sama lagu itu. Aku gak gitu suka Okami sih. Tau gak lagu Eraihito? Nih gue tau sekarang. Wah, lagu ini relatable banget guys, suka banget. Oh iya, aku pengen banget bawain coklat, pengen banget bawain coklat sama Lala. Tidak mungkin sekarang. Pernah lupa utawari nggak? Wah, sering banget. Kalau lagi sedih, gue punya playlist namanya JKT versi sad. Biasanya lagu JKT yang gue dengerin. Coklat sama Jeci? Enggak dong, sama Jeci mah wajib banget gak sih kita Oshibe Meshibe. Coba lu demo ke ini deh, ke JLT, bilang Jeci sama Jeslin dong Oshibe Meshibe gitu.
lagu AKB sih selain yang pengen banget dibawain gue nggak tahu sih ini lagu AKB atau bukan. Dulu gue tuh nemu lagu judulnya Kimi no Hitomi wa Planetarium, tapi gue tuh nggak tahu itu lagu AKB atau bukan, karena ini nih lagu ini. Ini lagu, oh ini ya, ini lagu AKB, ini lagu bagus banget loh. Ini lagu di sini sih tulisannya lagu Kenkyusei Kimi no Hitomi ha Planetarium. Aku nggak gitu suka lagu-lagu di riset, nggak tahu kenapa. Kayak kalau kayak dulu Tadaima tuh gue nunggu-nunggu banget lagu Kimi ga Oshiete Kureta kan, karena dari di AKB itu lagunya udah nyangkut di kuping gue gitu. Tapi kalau riset pas gue denger Jepang kayak oke, tapi nggak ada yang ih gue nggak sabar, gue pengen denger ini versi bahasa Indonesia deh gitu. Sebenarnya aku lebih karena lirik sih orangnya, aku suka lihat lirik lagu kan. Ini lagu enak banget, sumpah. Gue dulu pernah nemu lagu di, gue nggak tahu judulnya, sayang banget sumpah. Jadi dulu gue tuh downloadin lagu-lagu AKB kan, tapi bahasanya bahasa Jepang dan gue sampai sekarang nggak tahu judulnya apa. Terus sekarang gue nggak bisa dengerin lagi karena gue nggak tahu judulnya. Coba gue cari dulu. Ini
Gue kan mau denger lagu EKB tuh susah banget, boy. Nyapain lagu EKB pas udah jadi member? Enggak, sebelum. Pas udah jadi member mana sempet gua nyari-nyari lagu EKB. Pusing gua ngafalin lagu JKT yang udah ada. Udah gak sempet lagi. Apa ya judulnya? Gua ingat kayaknya sih di kumpulan lagunya itu ada judulnya Labrador Retriever. Tapi bukan yang itu. Kapan Jasmine masuk EKB? Ya ampun, amin banget. Single-single itu ya, di single-single itu. Pokoknya judulnya bahasa Jepang. Makanya gue gak bisa baca artinya apa. Lirik lagu JKT paling bagus. Terlalu banyak sih, jujur. Gak bisa dipilih. Bener-bener bagus semua. Banyak banget yang bagus. Kalau disuruh pilih kayaknya ada yang equal-equal gitu loh. Gak ingat. Liriknya gak ingat. Tapi kayaknya kalau aku dengerin lagi itu ya dari album-album itu aku pasti notice gitu, oh lagu ini gitu. Kiyomade no Melody, coba kita dengerin ya. Bukan ini sih. Ya metode nginget nama-nama orang baru enggak? Apa ya? Gue sih biasanya nginget orang enggak susah sih. Bukan yang ini. Yang tim A, coba apa judulnya? Judulnya apa ya? Kimi wa kimi. Lagunya tuh lumayan upbeat gitu loh, bukan lagu-lagu slow gitu, lagu-lagu semangat. Oh, kayaknya ini deh.
ini Kimi wa Boku no Kaze. Oh, ini ternyata dari ini teacher, bukan Labrador Retriever. Ah, ini enak banget lagunya. Thanks ya yang sudah membantu aku nyari lagu ini. Iya, dari teacher. Judulnya Kimi wa Boku no Kaze. Terima kasih, Kak Arman. Iya kan, musiknya enak. Enggak woy, cuman bilang makasih. Kok makanan gue kagak nyampe-nyampe, udah lapar bro. Aino Sonzai juga enak, boy. Kalian inget gak Aino Sonzai? Siapa yang inget lagu Aino Sonzai? Itu lagunya enak banget sebenernya. Iya kan, cocok kan? Gue juga ngerasa lagu ini vibesnya JKT banget. Aku belum gitu cocok sama Nemo Hamorumor. Jujur kayak bukan lagu idol yang selama ini aku denger gitu loh. Kayak beda banget gak sih? Aku kira Aino Sonja itu lagunya ini tau, kayak semacam Gundam or something. Bukan Gundam, apa ya? Kayak Kamen Rider gitu kan. Iya, yeah, thank you. Lagu JKT yang maknanya deep banyak sumpah. Yang maknanya deep salah satunya. Kimi ga oshiete kureta aja deep. Enggak sih, selain kayak aku enggak.
aku sebenarnya bukan gak gitu ngikutin idolnya, tapi aku dengerin lagunya. Jadi aku kurang ngerti. Kalau aku nemu lagu apa gitu, terus enak gitu, ya aku dengerin. Hanabi, Boku no Uchiage Hanabi deep sih. Kimi Niji aja sebenarnya deep tau. Kalau just perform Kimi Ga Oshiete aku nangis, ya aku juga nangis deh kayaknya. Aku suka banget lagu itu dari di yang AKB-nya. Terus pas aku denger versi JKT-nya aku kayak, wah beneran sih lagu bagus tuh, mau ditranslate ke bahasa apa aja bakal tetap bagus, tau gak? Punya Oshi Anin Anairiyama. JKT ini sebenarnya boleh bawain lagu non 48, nggak tahu sih. Nggak tahu, aku kurang tahu. Saking deepnya tanpa sadar menitikkan air mata, better lah. Better tuh tiap lirik lagunya tuh kayak menyayat hati tuh. Better lagu JKT maksudnya, lagu graduationnya Kavanta, To Be Continued juga, wah To Be Continued itu, To Be Continued itu dalam banget. Ini kayak lagu ini nggak sih, kayak lagu apa gitu? Jangan graduate. Makasih Heki-san bola diskonya. Kayak lagu Kamen Rider gak sih? Apa gua halu? Mau pilih lagu graduate. Aku apa ya? Kalau di dalam hati, di lubuk hati yang paling dalam sih, aku pasti maunya bawain BNP For the Last Time. Kayaknya bawain BNT tuh sama orang-orang yang sama, tapi kan gak akan bisa ya. Jadi aku gak tahu sih. Apa yang harus aku percaya? Kayak openingnya. Semoga masih laku yang terkabur. Dari aku ini. Emang iya kayak aduh. Iya kah? Mirip. Yang harus aku percaya. Lagu JKT ya mungkin dibawa ke kondangan. Rhapsody lah. Rhapsody itu sangat 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 harus kan. First Rabbit sih, nggak tahu kenapa. First Rabbit tuh nggak tahu kenapa lagunya, walaupun lagu lama, tapi sedih gitu. Fun fact, kemarin variety show yang soal yang adult itu,
itu pertama kali aku bawain First Rabbit dan itu aku nggak diajarin. Jadi dulu sebelum masuk JKT aku tuh pernah belajar sendiri lagu First Rabbit. Abis itu ternyata pas variety show itu ada lagu First Rabbit gitu. Yang lain latihan ya aku langsung ngikutin aja gitu. Aku nggak diajarin. Aku masih inget karena dulu aku ngulik sendiri lagu First Rabbit sebelum jadi member. Terus ternyata detailnya nggak salah-salah banget. Jadi keinget tuh gak sih dulu waktu joget-joget JKT sendiri. Dulu juga River, aku pernah nyoba nari-nari sendiri. Bahkan masih ada videonya sama Tasya. Cuman itu terlalu memalukan ya buat di-share. Jadi kayak udah kita anggap aja musnah ya. Nah tadi ya audisi itu aku mau joget First Rabbit. Cuman aku kan gak bisa nari kan. Jadi aku jadinya nyanyi aja. Belajar blockingnya gimana? Blocking First Rabbit kan gak susah sebenarnya. Yang kemarin tuh kayak blocknya cuma satu deh. Iya, gak pindah-pindah. Blocknya cuma satu. Sebenarnya tapi audisi jadi member JKT itu nggak melulu soal bisa nari atau bisa nyanyi sih. Soalnya yang bisa nari sama bisa nyanyi banyak, cuman lebih ke kayak yang punya personality gitu, kayak yang unik. Jaslyn bawain Ramune, aku juga pengen bawain Ramune, aku udah latihan tau. Aku udah latihan dulu Ramune. Bahkan aku kan bisa lagu itu tuh, Kizashi yang pertanda. Waktu itu buat request hour kan aku belajar. Terus aku tuh udah belajar itu yang Papi, Schoolyard Papi. Di pojok halaman sekolah. Itu aku juga udah belajar. Terus Winning Ball aku udah belajar. Bola kemana? Itu aku udah belajar. Terus ayo kita main bowling. Itu juga aku udah belajar. Omatase Setlist juga aku udah belajar. Jadi Papi Balerina aku belum waktu itu. Aku keburu naik tim. Unit songnya aku belajar Nice to Meet You. Sama masuk JKT dekatnya, aku dulu dekatnya sama sama Day. Abis itu Day, Lala, Ellie sama Lala karena dulu baliknya bareng. Terus Yori. Itu sih. Aku belum belajar ini. Belum belajar Finland Miracle. Tapi aku suka sih Finland. Finland Miracle tuh lagunya bagus banget, guys. Gak tau kenapa menurut aku lagunya bagus. Lagunya kayak magical gitu loh, gemes. Tapi aku gak gitu suka bajunya. Aku sukanya cross karena keren. Oh, aku suka Mana Zashi banget. Aku suka banget sama Mana Zashi Sayonara. Tau gak sih, inget gak dulu yang showroom tuh pernah ada kompetisi yang solo image video itu. Waktu itu ada yang tanya, kalau misalnya kamu yang menang, kamu mau pakai lagu apa gitu. Terus aku bener-bener mikirin tau gak kayak. Terus aku ngerasa, oh aku kayaknya mau
mau Manazashi deh. Sama siapa kalau bawa ini tuh? Sama Jeci. Jeci Leci. Sama Jeci, mau nanya apa nih? Nabila. Iya, Manazashi lagunya bentar banget, tapi bagus. Oshibe aja, semua lagu yang duo gue bawain sama Jeci. Jis dan Cishani. Gue tadinya suka lagu ini, tapi karena lagu ini dipakai untuk live show Tim T, jadi gue sedih tiap denger lagu ini. Jadi keinget Yori. Rate lagu Rider. Rider sih 9 dari 10 sih menurut aku. Rider tuh lagu paling bagus di setlist dari Kanotame ini menurut aku. Oh iya, Vivi juga. Vivi, sumpah. Vivi tuh kalau anak kecil yang lain kan kayak bahasanya beda kan. Kalau sama Vivi tuh aku bisa jadi aku gitu. Aku yang versi umur 21 dan dia ngerti. Kalau yang lain tuh kebanyakan gak ngerti karena masih kecil. Iya, karena sepantaran sih, cuman lebih nyambung aja. Belas krayon mimpi warna apa? Warna kuning. Sayang suka warna kuning. Cara ngadepin anak kecil bawel gimana? Biarin aja bawel. Nanti kamu bakal kangen. Ya, Mira, Lala, aku, Vivi, Eli, seumuran semua. Iya, tapi kuning warnanya center ya. Aku gak mau jadi center. Pengen meledak gak deket anak-anak, kadang. Kadang pengen meledak kalau udah capek tapi dia masih bawel gitu kan. Kayak, aduh bisa diem gak sih lu. Tapi lu bakal kangen sumpah. Kita semua lah sampai cakrawala. Iya, aku juga kangen perform TWT. Tau gak? Harusnya menurut kalian, kalian bakal lebih suka aku kalau bawain Wimbledon atau Barcode? Karena dulu aku harusnya tuh Wimbledon. Aku tebak kamu lagi pakai baju warna putih. Iya kan, baju aku warnanya cuma dua, putih atau hitam. Jadi you have like 50-50 chance to guess it.
tapi Wimbledon kan kayak cute-cute gitu. Gue tuh capek dikasih unit song yang lucu, tau gak sih? Gue tuh pengen unit song yang kayak barcode yang kayak galak gitu. Amenopianis juga gue pengen, tapi waktu itu gue gak dikasih unit itu. Dikasihnya tuh Wimbledon sama barcode. Nggak, tadinya kan Wimbledon, terus tukeran sama Eli. Iya, baju hijau gue baru datang loh hari ini. Terus ternyata warna hijaunya tuh bukan hijau tua banget gitu loh. Ntar aku buka dulu coba. Tuh hijaunya tuh kayak ini hijau yang gak bakal pernah gue pakai, sumpah. Terus ini makainya gimana lagi, gue bingung. Oh gini guys. Ya lu ngerti lah ya, baju-baju yang gue beli tuh baju yang model aneh-aneh gitu kan. Lucu banget. Hijaunya masih balita ya, maksudnya gimana ya, hijau balita. Bukan hijau balita deh kayaknya. Kadang gue tuh beli baju, gue sendiri bingung nih makainya gimana gitu kan. Hijau bolu pandan bukan, wah itu mentereng banget. Hijau huang agak lebih light gitu sih. Hijau apa ya? Ntar lo lihat aja lah, gue pasti foto pakai baju itu. Bukan hijau telur asin, bukan hijau green screen, bukan hijau daun, bukan hijau avatar kamu, bukan hijau tap. Untung gak kesebut tuh. Kayak Tosca gitu, kayak hijau pastel tapi warnanya tua. Bukan hijau klorofil, bukan hijau hansip. By the way, gue mau dahan dulu guys. Gue mau makan. Absen dulu ya. Yang satu ada Kak Andreas, ada Mas Agik, ada Kak Budianto, ada Kak Nuril, ada Kang Galon, ada Rap-Rap, ada Kak Roy Edisi, ada Kak Tommy, ada Kak Erik, ada Peter Boba, ada Hekisan, ada Kak Fawazis, ada Kak Yan, ada Rizky MFL, ada Hamyun Bazara Jaslin, ada Kak Sofian, ada Zed Niepi, ada Kak Lexia, ada Kak Wim, ada Kak Nisa C94. Makasih ya. See you tomorrow. Bye. Iya, ada bakteri baik juga. Yay, bye.